Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara Lung, telah terjadi musibah kebakaran satu unit rumah di Desa Tengku di Balai, Kecamatan Tanah Luas pada jam 1.45 dini hari tadi. Tepatnya pada hari Senin dini hari, tanggal 6 September 2021. Rumah tersebut milik seorang warga bernama Ilyas Berdan. Dalam musibah kebakaran tersebut, api meludeskan satu unit sepeda motor dan barang-barang berharga lainnya. Api juga meludeskan beberapa karung padi yang baru siap dipanen. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dugaan sementara penyebab dari kebakaran ini adalah akibat arus pendeknya listrik. Kita lihat beberapa anggota keluarga sedang mencari sisa-sisa barang-barang berharga dari puing-puing kebakaran tersebut. Dan juga kita lihat beberapa anggota masyarakat sedang membantu membersihkan puing-puing penyebab kebakaran dari lokasi guna untuk dibangunnya kembali tempat hunian sementara bagi yang kena musibah. Sementara kita lihat di lokasi kebakaran, anggota Polsek Tanah Luas sedang melakukan peninjauan atas kebakaran ini dan menarik polis lain supaya lokasi kebakaran tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat guna dilakukannya penyelidikan. Demikianlah laporan dari Ju Video Channel, dilaporkan oleh Zulfikri. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on.